Masjid kok dijadikan tempat pesta di lantai 2? Izinnya sama siapa? Izinnya. Iya, izinnya. Ini masjid. Pak, datangnya pengurus ini? Bukan. Kami dari warga seluruhnya bertanya. Wartawan semua mau datang sini. Oh, gitu. Ah, ini masjid. Ini. Nanti jemaah Ramadan datang semuanya. Pak, kalau Bapak mau nanya ini nanti saya jawab. Uh-huh. Cuma saya lagi banyak tamu, Pak. Uh-huh. Nggak bisa dipending. Harus bukan, sekarang. Bukan. Ntar dulu. Nanti kita datang dulu, komunikasi nanti kita semuanya. Saya udah tahu. Ah. Tapi ini penting. Loh, ini kita masjid, tamu loh, saya Pak. Banyak. Jangan kekeras Bapak jangan, ngomong saya. Nanti tamu saya tertengok tuh, Pak. Ah, Bapak ah. Jangan keras, ini jangan masjid. Jangan keras, Pak. Saya minta waktu. Loh, Bapak tahu nggak ini masjid? Kalau nggak kita digedung. Udah izin pengurus masjid. Ah, kita panggil pengurus masjid Pak, nanti. Bisa toso, Pak Jamal. Saya dari ASM. Nah, kenapa saya, Pak? Nah. Ya, entar dulu, Pak. Ya, entar dulu. Jam kita nanti dipandang orang yang enggak enak, Pak. Oke, saya ngerti, Pak. Tapi kan loh, ini kan di lantai 2. Ini enggak mungkin ada izin, kan? Ah, Bapak enggak boleh teriak, saya ngomong pelan. Oke. Ini nanti pengurus masjid bisa kena semuanya. Oke. Enggak bisa kayak gitu. Iya, masalah nanti kita tunggu semua warga datang. Kita tanya nanti, kita panggil pengurus masjid. Pengurus masjid. Iya, kita panggil nanti. Pengurus masjid di sini. Iya. Oke, saya tunggu di berapa? Ah, ayo, bawa. Sekarang, Pak. Pak. Tamu saya banyak, Pak. Saya mohon maaf. Kalau mau Bapak paksakan saya tidak ganggu. Gitu? Ya. Bapak, enggak. Bentar dulu. Saya punya izin di sini, Bapak. Di sini. Ayo. Udah terdaftar saya di sana, Pak. Bapak ayo. Tahu, Pak Jamal. Enggak, saya tahu, Pak. Oh, Pak. Ayolah. Masjid dijadikan tempat pesta keramaian. Pesta pernikahan. Dilaporkan ya, Dok. Halo. Kau awak dari Bukit Depe ya? Ah, yuk sikolah Depe tadi. Ini nak masuk di sekolah, dari kolam masjid sekolah. Sekolah tu masuk. Ya. Baik ni bang. Tapi lah pengurus masjid, kasih izin. Kok kau muslim kau? Tak bisa kau muslim kau. Masjid dijadikan sampai pesta, tak bisa doh. Bapak lah tahu izinnya. Bapak selaku keamanan di masjid, aturannya bapak harus mengetahui izinnya dari mana. Jangan bapak jadi panutan yang deburu adik kau masjid pak. Jadi bapak harus paham kau diinjak-injak kau. Orang nak masuk orang nak jalan, pai kate. Orang sholat di bawah. Orang sholat di bawah. Kau masjid dijadikan lantai 2. Jadi ikut saya pak.
tadi kamu kan pertanyakan loh, rasa puas di masyarakat tadi. Disarankan kriteria kan ada. Jadi karena kalau kami itu ya pengamanan lah kami. Betul, gitu. Bapak selaku pengamanan, Bapak harus ngomong, Bapak izin dari mana? Kalau ngomong katanya katanya waktu itu urus aja kan lah. Jadi kalau ngaya dia kami antar Pak ke sekretariat. Boleh enggak sekretariat kita panggil, Pak? Ini masalah kaum muslim nanti datang ramai-ramai lagi, Pak. Masa masjid dijadikan tempat pesta? Tadi ada pengajian di bawah, Pak. Orang Bapak yang kan jadi Bang, itu ada anggota Intel ada tuh. Dari Polres ada tuh. Masjid Nurul Iman di lantai 2 dijadikan tempat pesta, tempat ibadah kaum muslim dijadikan tempat pesta di lantai 2. Dardi, sekretariatnya suruh aja keluar, Pak. Suruh keluar sekretariatnya. Kalau bikin acara di gedung, bukan di masjid. Bang B, ada pengurusnya, Bang? Itu pengurusnya. Ya, jadi, arti minta tolong aja apa-apa. Siko kan pengamanan dalam. Siko kan, cara yang ditujui oleh Beko. Jadi artinya, sampai Beko selesai, pun tak ada acara musik lagi. Nah, habis aja lah, tutup. Nah, tadi pemilik yang apa acaranya mengenari nama nantu aja. Ini terdaftar namanya, lebih bagusnya dipanggil ya, turun ke bawahnya. Tolong panggilnya, panggil-panggil, suruh ke bawahnya, ke duluan. Kok rumah turun beko, kok kau muslim kok? Orang pada sholat terganggu semuanya. Iya. Tidak gini, ambo nak mau tahu, panggil orangnya yang bikin tamu suruh turun. Suruh turun hari ini juga turun. Kami tunggu di bawah. Yang ngareng-ngareng zaman tadi. Iya, suruh turun. Jadi dia pun tamara mi. Ni beko tamara mi, masalah ko. Suruh turun. Pakai otak lah kalau kau muslim ko. Izin ke polisi tak ada lah kau izin keramainya kan? Panggil nyo. Kau perlu dilaporkan ke polisinya gini. Dia, panggil lah dia. Yang baju hitam suruh turunnya. Urang sholat di bawah musik di ati kare-kare apa namanya kok? Iko masjid bukan tempat gedung untuk pesta. Alah. Tidak diberhenti kan? Kenapa tak siapa yang selesai di sekolah ya, Pak? Bapak dari mana? Pengurus. Bapak kok sebenarnya ngasih izin pengurus di sini? Tidak ke saya suratnya. Loh, kok tidak saya? Gimana? Tidak bilangnya ada surat ada sama Bapak. Kena ada bagiannya. Enggak bisa kayak gitu, Pak. Ini masjid. Divisi ADM. Orang Islam ini. Saya divisi tahfiz. Jangan kita apa-apa nanti di sini muslim nih, Pak. Iya, saya divisi tahfiz. Ini orang nih muslim apa enggak? Iya, saya divisi tahfiznya. Apa kejadian negara kita? Divisi tahfiz. ADM-nya Pak Jamal. Saya divisi tahfiz. Berarti orang tahfiz yang bisa sewa. Enggak, katanya dulu, Bang. Siapa yang punya apa? Ke rumah, di atas ke rumah. Enggak, langsung aja ke rumah. Waliman, waliman. Posisi waliman itu saya sama. Kita harus ikut saja gitu. Saya divisi tahfiz di sini, saya bukan divisi ADM. Karena jadi, kalau udah ada musik, udah apa, itu dari empat mazhab enggak ada yang malah ke musik. Ya betul dia. Jadi orang tempat orang Islam paham enggak dengan mazhab? Ya, masa masjid Nurul Iman dijadikan tempat? Masjid Nurul Iman orang kafir besok. Orang kafir yang biasa bikin pesta kayak gitu. Besok orang kafir yang sewa tempat ini. Enggak lah. Loh, kok jangan ini Bapak udah bikin kafir di sini? Bikin musik di atas. Nanti orang kafir lagi yang sewa tempat. Masjid. Ini masjid. Ini enggak bisa kayak gini aja, Pak. Bapak harus minta maaf ke seluruh umat Islam di sini. Di Padang ini. Kalau Bapak enggak minta maaf, Bapak akan kami tuntut semuanya terus. Gak bisa sewenang-wenang di sini, Pak. Ini masjid. Nah, itu kan ada tuh. Artinya kalau udah ada ini artinya apa ya? Kita harus
sakral itu, Majelis Ulama Indonesia. Iya. Nah, artinya kalau musik di situ berarti ulama kita udah mengalah ke musik. Iya. Nah, ini namanya itu pelang itu enggak ini loh, Pak. Berarti itu Pak, mengalah ke musik. Sebentar dulu, Pak. Sekarang saya tanya Bapak. Kalau kita pesta di rumah, apa namanya? Ada apa namanya? Tuan rumah. Iya, tuan rumah. Kalau di sini ada pesta apa namanya? Tuan kafir. Orang lagi sholat di bawah, tuan kafir namanya, panggil tuan kafir itu suruh turun. Kalau enggak kami yang nurunin nanti, Pak. Tenang dulu, Pak. Enggak bisa tenang nih, Pak, ini kaum muslim. Iya, udah kita konfirmasi. Bapak ngomong bu, enak. Udah konfirmasi. Ya, saya konfirmasi Pol PP dulu, kita panggil Pol PP itu. Ya. Kita tunggu sini, Pak. Ya, Pak. Ya, oke, kita Masjid Nurul Iman, masjid untuk kaum muslim. Tamu yang datang tidak mengerti do masjid, iko masjid yang dia puannya. Jadi lo gedung tidak apa ado. Tidak usah. Apa nama kayak gini pesta-pesta di atas masjid? Tempat masjid dijadikan tempat pesta keramaian. Ya, pulang. Indah, pulang. Pulang seluruhnya. Tidak ngajak, Bang. Pulang. Tidak ngajak. Pulang. Apa nama ini? Masjid Nurul Iman di lantai 2 dijadikan untuk pesta tempat ibadah di bawahnya. Ini akan kita viralkan dan kita akan menuntut sekretariatnya. Bukan gedung disewa tapi malah masjid yang disewa. Tamu-tamu semuanya banyak kaum muslim. Berhijab, orang sholat di bawah tanpa pengetahuan. Cia, pulang. Pulang dia. Kok harus dituntut ya, Pak Sekretariat? Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat, MUI. Di atas Masjid Nurul Iman. Di lantai 2, di bawah tempat ibadah. Sebelumnya perjanjian orang tuh enggak ada pakai organ orang. Iya. Cuma itu bisa kirim ke Bang Apo. Tempat itu aja, tempat nikah dan resepsi aja. Enggak ada pakai musik. Nah, itu udah dihentikan. Makanya kami berhentikan karena udah ada laporan kan. Sebelumnya enggak pernah juga nikah di atas. Loh, aturannya Bapak selaku pengurus, Bapak masih di sini. Musik kedengaran kok Bapak enggak berhentikan, kok malah Bapak diamkan. Dan kami diamkan, sudah kami berhentikan, Pak. Loh, yang berhentikan karena kami datang, maka berhenti. Tadinya saya sendiri masih hidup musiknya. Tadinya musiknya Islami, Pak. Loh, ya musik enggak ada yang namanya musik kayak gini. Musik. Pakai musik organ kayak gitu, goyang-goyang di atas. Ya, apa namanya? Informasi ada organ, tapi kalau nasi kan lain. Cuma makan. Kalau nasi, beda. Nasi itu 8 kelopo, dong.
alat musik yang dihalalkan oleh agama Rabana di luar masjid. Iya. Enggak dalam masjid dong. Iko kacau deh kok kamu nih. Wah, iya kok. Ayo. Nah, apa kecil tadi? Iya, ke tuan kafirnya enggak mau turun dong. Siap. Hah? Tuan kafirnya aja. Siapa? Tuan kafirnya. Itu dia teh, disuruh ambo nak ambo ada izin. Ambo lah dapat izin sama orang gua. Enggak, udah lah. Apa, apa? Ah. Kok harus viralan waktu itu? Sekretariatnya seluruhnya. Sampai masjid, orang ibadah atau di bawah, ha? Di lantai dua sampai orang musik-musik. Ha? Orang masih sholat, ha? Tuh, ha? Allah Akbar. Allah Akbar. Jame ini, ya. Nak dua pengurus satu. Nak dua pengurus dah nak. Ini cara apa curi abang tadi abang. Tidak yang tadi itu nyos tu abang. Ah. Ah. Bot bang, bot curi bang. Masjid Nurul Iman di lantai dua dijadikan tempat pesta. Goyang-goyang di atas, kaum muslimin sholat di bawah. Saya selaku kaum muslim keberatan dengan pengurus dan sekretariat Nurul Iman. Itu gimana nih? Pengurus ada? Udah, ah, tuh. Apa? Pengurus tuh, Pak, pengurus. Matang. Ya, langsung aja sana. Nah, langsung sana. Bang Dayat, kalau dapat seluruh LSM mengetahui kok kejadian Iko Bang Dayat, tolong dikonfirmasikan seluruh LSM atau media-media elektronik, media sosial, tolong di kita usut dulu permasalahan yang ada di Masjid Nurul Iman. Ya. Weh, pulang. Pulang leh. Nek itu tu bang. Kalian Yuwana. Pulang. Pulang je lah leh. Apa je leh. Yang mana pengurusnya? Ke ruang sekretariat. Tidak perlu di ruang sekretariat. Kita jelas di sini semuanya. Jelas. Ya apa lagi bang? Ah, apalagi apa apanya? Ah? Bilang kamu ini saya nanya aja, diam-diam kayak gini aja di sini. Kami kan udah ngapain, kami kan bukan yang menentukan tempat ini, bukan kami. Kami yang mana? Ya bapaknya lagi keluar. Telepon bapaknya, ini kaum muslim di sini, jangan ngomong. Jadi, yang dari Siko, kami serahkan. Ya. Kalau memang betul pun tak tahu, selesai habis. Dari kami datang, because seandainya kami datang balik, kemungkinan lebih besar tuh, Alam. Enggak, bang, bentar bang, enggak, bentar dulu. Saya pengen tahu ya, tuan apanya namanya tadi itu? Enggak tahu kita. Ya, tolong dipanggil, suruh dia turun di sini. Dia nunggu acaranya selesai. Bukan sama pengurus, sama dia langsung. Dia tahu bahwa ini masjid, kok disewa kayak gini, gedung. Tolong panggil dia dulu, selaku sekretariat. Karena dia bilang, dia nama dia terdaftar di sini. Akan nikah nggak apa-apa. Ini bukan ada musik, live musik. Tolong dipanggil, bapak tadi. Karena dia masukin surat ke sekretariat tuh bang, dia hanya cuma akad nikah dan walimah dan resepsinya, tidak pakai itunya, pakai musiknya. Makanya, tahu-taunya ada pakai musik kan gitu. Karena saya tadi masuk siang juga, makanya saya terlambat datang. Kita udah datang. Iya kan, tahu jawab bang. Iya, tahu bang. Tahu jawab bang. Karena sering acara di sini. Tahu jawab bang. Nikah, walimah, kuliah. Walimah kuliah di masjid. Iya. Tapi yang resepsi nak kuliah dong. Di mana ada resepsi? Coba lah tanya, di mana ada resepsi? Iya bang. Di walimah, kalau dalam Islam walimah itu kan memberitahu orang. Kalau itu walimah,
aku bukan walimah secara Islam nih kok. Iko Allah Allah kafir deh Pak. Acara pesta perkawinan Bang di lantai 2. Bang Dayat. Acara pesta perkawinan di lantai 2. Di bawahnya tempe orang sholat diadakan pesta, ada organ. Live musik goyang-goyang di atas. Di Masjid Nurul Iman, Bang. Masjid. Ini awak lagi-lagi ini macam punya polisi itu, Ustaz. Nah, pakai hukum Islam. Itu apa? Itu apa? Pakai apa? Bang B, di luar, di luar Bang. Enggak, di luar bagus Bang. Jadi Bang. Ditegur kan? Ambo pakai sepatu ditegur kan? Ditegur kan? Ambo pakai sepatu. Ambo sengaja memancing tadi. Ditegur kan? Di situ ada musik. Dia tebo kena kalian tegur. Kalian jangan nyinyin dia. Ada yang untuk mati untuk agama Islam namurin mah. Ambo ada kalangan mah. Mati dan wae do. Dan cara-cara kalian tuh cara nyinyin dia, cara ngece. Sengaja dipancing dengan sepatu. Karena tegur den. Enggak sampai dengan dalam masjid do. Iku orang diati, orang dibawa sholat, orang diati, ambil musik-musik, ada yang tegur. Kambo datang kasih kau tadi memang terang alat musik kau dan itu musiknya dari berasal dari organ. Nah, awak harus paham dulu pertama dasar dari usul fikihnya mungkin ustadz sekali paham atau balapan Bali itu adalah sungguhnya orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang-orang yang memakai musik-musik Allah dan tidak takut kepada siapapun kepada Allah. Nah dalam tafsiran memakmurkan masjid-masjid Allah itu yang pertama adalah menghidupkan amal-amalannya. Nah, yang kedua adalah menjaga kesuciannya. Nah, kesucian ini, Pak. Kesuciannya. Bukan kebersihan. Kebersihan setelah kesucian. Baru yang keempat, peduli dengan pembangunannya. Nah, ini sekarang kita mengaku beriman, tapi kesucian masjid sudah kita langgar, gitu. Karena posisi dari empat mazhab mengharamkan musik. Yang lebih haram, mutlak haram termasuk al-musik apapun hambanya. Nah, Syafi'i masih kalau tidak menimbulkan syahwat kayak nasyid, kasidah, lagu-lagu itu boleh. Nah, ini lagu sudah menimbulkan syahwat. Nah, artinya musik yang didasari dari orang tunggal. Nah, ini saya mau tahu kenapa ini bisa terjadi gitu. Selesai, Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang utama sekali marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita pada hari ini bisa bermusyawarah di ulangan ini. Alhamdulillah rabbil alamin, salawat beririm salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan petunjuk dan perumahan kepada kita
dan mudah-mudahan kita dapat mengikutinya dan akhir kelak nanti kita ikut di barisan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak semua yang kami hormati. Sebetulnya dalam hal ini perlu kami jelaskan beberapa persoalan yang mungkin kita musyawarahkan. Setuju, Pak? Itu musyawarahkan, Mas, setuju, Pak? Benar, musyawarah. Benar, musyawarah, Pak. Bentar, Pak. Kalau untuk Iko, Pak, maaf, Pak. Ini artinya kami datang sekolah untuk musyawarah, Pak. Ada untuk musyawarah. Karena Iko alam langgar bahwa Iko adalah syariat. Syariat, jadi kami minta apa dengan segala mungkin apa lebih paham apa pemahaman agamanya kami minta dihentikan musiko habis karena posisi kini awak artinya jangan sampai awak menodai kesucian dari masjid. Nah, masjid awak. Jadi kalau untuk musyawarah itu sesuatu yang ada ikhtilaf itu bisa dimusyawarahkan sama pakai kalau itu lapaku ya. Pak ya. Jadi yang ambo mungkin orang bodoh lah, Pak. Yang disebut musyawarah itu, ambo ingin menjelaskan apa ingin tahu. Kan itu sebenarnya. Yeah. Tapi kalau apa ada malam musyawarah itu musyawarah. Oh, musyawarah. Nah, tapi kita masih itu dari orang. Nah, kalau pentingnya kita punya ya, yang ambo enggak ngerti tentang musyawarah, Pak ya. Ambo tanya aja lah itu, Bang. Jadi, Pak, ya, yang pertanyaan apa sih? Kok bisa terjadi hal seperti itu? Nah, itu yang saya ingin menjelaskan, kita ya. Nah, jadi kalau ke diri ambo, Pak, ambo lah punya izin di situ. Ambo masukin proposal di situ. Jelas, Pak ya. Pak Romi. Pak Romi tolong dibantu. Iya, izin Pak ya, kita terdaftar nama bos itu. Sah berarti yang kehadiran bos itu. Ya, Pak. Disetujui. Pengurus bahkan pengurus yang berundang datang sama-sama tadi kan Pak. Oke. Nah, dalam artian musik itu ambo enggak bisa menguasai, Pak. Karena ada yang berperan di situ punya tanggung jawabnya sendiri. Mohon izin ambo panggilkan beliau. Setuju? Kalau enggak, iya, oke. Ya, tanpa masih dapat. Apa izin punya 25? Ya dalam Islam mulia di masjid, tapi tidak mengadakan pesta. Coba apa orang Islam? Tidak ada yang mengadakan pesta di masjid. Saya lihat kisah-kisah Rasulullah, kisah sahabat. Apalah jauh melanggar. Kalau seandainya bapak punya izin apa? Mungkin orang Rasul untuk walimah, ya kan? Akad nikah. Tunggu loh sebentar loh. Apa itu mau tarang? Jadi supaya pak tahu. Apa kini awak tanya izin apa Pak yang Pak pakai? Izinnya Pak. Ya. Pak Romi, tolong dibantu Pak. Izin apa yang mau pukulan Pak? Jadi lihat keterangannya. Proposalnya Pak. Sebenarnya kau langsung ke pengurus Pak. Betul. Iya pengurus. Bukan ambo, karena ambo risiko pemakai. Jadi kalau pemakai. Oh kalau apa pemakai? Apa pemakai? Kami nak usah tanya Pak ni Pak. Kami tanya sekre. Tak perlu Pak lah. Atau Pak Romi, dijelaskan Pak Romi. Jadi ini yang kami pengen tahu redaksi surat izin apa itu apa? Mungkin langsung pengurus Pak. Ya. Oke. Okay. Okay. Kalau Pak yang apa yang punya pesta, punya apa punya pesta, berarti Pak nak perlu cara. Kalau seandainya Miko bertolak belakang dengan izin dengan apa yang Pak lakukan, dua-duanya kami tentu. Kami akan kirim ormas kemari. Ya. Kalau Pak melanggar, jujur saja Pak. Apa melanggar? Ha? Pak, kalau memang itu pelanggaran, silahkan Pak. Ambo siap dengan apa? Oke, tadi ambo tanya ke Pak lo. Kalau memang itu melanggar, ambo sama dikasih lagi. Ambo tanya ke Pak lo, izin walimah. Walimah hanya akad nikah, bukan pesta. Bukan buat organ-organ Pak itu. Ya, kok masjid? Masjid pun apa punya orang Islam, sedunia Pak. Saya tahu Pak, kalau masjid itu adalah jantung kampung, jantungnya kota. Apabila jantung kau rusak, akan rusak saudaranya. Bencana akan tiba, dia tahu Pak. Apa meriah-meriah mereka itu, bencana kami yang merasuan. Lah terjadi, Lombok, Palu. Dia tahu Pak. Apa pesta, apa yang Pak bikin. Tapi maksiat yang ada di kampung Pak, di kota Padang kau, akan lancuan kau. Dia tahu Pak. Iya Kak ya, setuju. Nampak maksiat apa gue kau. Organ itu Pak. Organ itu apa gue lah? Itu tuh. Pak, itu dalam posisi dalam kajian awak dalam di masjid. Kalau musik apa gue? Kalau pesta apa gue? Apa nih mau buka kemari kan Bang? Kamu ada yang Bapak lu. Kamu yang mau sekre yang dari Pak. Kamu mau sekre. Itu kami mau tahu Pak sampai tadi apakah ini Iko Pak? Iko. Posisinya kami mau cari titik terang ya.
kalau memang surat apa itu akan diadakan tuan lima pesta ikut bunyi kan masuk orang itu kan yang nyodok Pak Izin ada salah akan ada masjid Pak salah jadi ditunggu Pak pasal Pak iya enggak masalah ya Pak selang Pak kalau memang ada kesalahan di situ Pak kalau memang itu melanggar hukum ambo siap hukum oke oke nah sekarang itu tapi kalau sebagai manusia ambo salah mau maaf oh enggak bisa boleh Pak apa orang Islam minta maaf Pak lah kami minta maaf dah Bapak orang Islam Pak kalau ya, seandainya jalan cuang kalau Pak rusak ambo apa bisa candik dulu kerusakannya terima Pak jadi nak boleh ambo kecil ambo kecil aku berdebat dan aku tanggal aku kecil masjid adalah jantungnya kota. Tahu Pak, ambo memang rombo. Kalau seandainya musik dibuat Pak rusak dan cuangko, jadi nak mengari iman orang mereka lelak Pak. Paham Pak maksudnya? Sebab permi, ambo temu ambo masih banyak Pak. Tolong diselesaikan untuk permi dalam bantu ambo deh. Seakan ambo kawan-kawan ambo beko, kalau tidak tu tolong pending beko kita selesaikan itu Pak. Kalau salah ambo silakan hukum ambo. Ambo siap Pak. Karena salah salah. Tidak organ, makanya berhati-hati. Itu organ namanya itu. Kalau saya ingin mengerti kok, beku orang kapji bisa nyung. Orang itu orang nasib, kalau dijelaskan sama Pak tadi. Kalau nasib ada organ. Jadi kalau ingin kalau Pak ingin tahu juinya, bisa mau panggil. Kalau nasib ada bukan organ dong. Alat musik yang dihalalkan oleh Allah. Alat musik yang dihalalkan. Ada nasib Pak. Nasib kan apa ke musik Pak. Dan alasan beliau itu tadi dia itu beliau itu menyampaikan nasib lagu-lagu religi. Tapi dari apa enggak ada orang musik itu dari dia Pak. Kamu mohon maaf Pak. Nah, mau Pak. Mau Pak. Pak, mau maaf. Bukan lupa ini Pak. Bentar. Aku mohon maaf, izin lah mau. Lah, izin lah mau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo imbau. Yang berkonten di situ. Ambo enggak paham tentang itu. Assalamualaikum. Ini lagi surat, apa surat apa ya? Surat itu ini ya. Mi ada suratnya mi? Ini apa? Jadi apa? Kalau posisinya penyewa loh kan? Ini penyewa. Karena penyewa itu kan dua belah pihak karena ini. Ketemunya penyewa tidak pakai musik, ya gue musik. Karena ini. Salah lagi. Ya, kita macam mana? Salah. Kenapa masjid? Depan ada masjid. Kau bicara ke dia. Dilaporkan saja. Itu untuk umat. Bukan orang Kristen. Untuk umat Islam. Haleluya. Kadang ah sampai kasih tua musiknya. Itu musik tenang sih kadang. Ini mungkin terlewat agak ikut mungkin tidak senteng Sarawak mungkin nak nunggu senteng Sarawak mungkinnya. Sengaja awak tes awak sengaja panjang siswa. Sengaja menunggu teguran. Tidaknya teguran, tidaknya teguran. Ambo tahu, ambo batas arsip itu siswa. Ambo tahu. Ambo sengaja, ditegur ambo. Musik main tegur dia tegur. Pengurus saya. Ini telepon saya yang buka Intel Prolaso, jadi jelas. Sama pengurusnya. Terlalu banyak kaum muslim yang kecil bunyinya kan. Harus diusut seluruhnya. Iya kan? Orang nonton video tadi nak ditukti dah. Harus diusut seluruhnya. Bapak enggak masjid Nurul Iman, masjid iya masjid Agung Nurul Iman awak di Kota Padang. Orang sholat di bawah di lantai 2 ada musik. Adik dari Satpol PP Kota. Nanti. Jemaah.
Salam. Salat jemaah. Memakai sound system. Oke, jadi memakai sound system. Sound system. Kursi. Akad nikah, sound system, kursi, kipas angin. Sound system itu di masjid ada organnya. Ya. Terus organnya kok dari mana datangnya? Dari orang tuh. Kalau sound system kan untuk nikah. Berarti tidak ada izin ya? Tidak ada izin. Ini suratnya. Kok lah banyak kesalahannya ini modern acara di masjid, izin dari kepolisian tidak ada juga. Ya. Wah, izinnya enggak apa. Makanya tadi kami mengizinkan yang sampai foto apa dari tadi foto yang pendek. Tinggal di rumah apa itu? Selalu. Foto sih ah. Bu, foto sih, Bu. Bang B lah, Bang B, Bu. Beko jadi kok Bang B kah? Acara di Masjid Nurul Iman, Kak, tempat pesta, Kak. Masjid tempat orang sholat di bawah. Di lantai duanya tempat orang pesta musik-musik. Tempat perkawinan. Yang izinnya tidak ada. Izin kepolisian juga tidak ada. Ini masjid kita, Nurul Iman. Masjid Agung. Insyaallah. Berarti nyala ngakui dong. Ini bukan kami yang ngakui. Tidak mengakui. Tadi lah kami sampai bertemu tuh bang. Ya berarti ya maksudnya. Ini kan ngakui dong. Aturan sekretariat mengecek tadi. Lah kami ini lantian serta. Pak. Berarti kami tembak wali kota. Bukan tembak. Ini udah nyala ya. Jadi kan. Ini yang kami tutup. Boleh bang. Sikanya bang. Ini udah bang. Titip. Berarti kan memang tidak ada izin ya, Dede? Izin keramaiannya pun tidak ada kan? Izin keramaian dari kepolisian?